Assalamualaikum Pak Yatno. Waalaikumsalam. Jadi arisan ini udah berapa lama nih Pak Yatno? Ketujuh. Giliran ketujuh tempat rumahnya Pak John. Pak John Haryanto. Pak Kadus ya. Haryanto. Pak Bayan ya. Pak Bayan. Ini sebelumnya emang sudah dilaksanakan terus menerus ini ya? Ya udah dua periode ya. Jadi tujuannya salah satunya untuk apa nih Pak Yatno, arisan kita ini? Yang untuk siapa itu? Ya untuk keluarga besar kita ini. Tujuannya ya, untuk apa nih? Pertama untuk apa nih? Untuk ya masing-masing lah ya. Untuk masing-masing ya, ada yang keperluan untuk apa? Sama dengan bisa nabung ya? Ya itulah untuk nabung. Nah, ya ini yang. Yang jelas kalau pertemuan setiap panen ini kan apa, silaturahmi juga. Ya. Bisa itu, ngobrol bisa ya kan? Ngobrol. Itu. Assalamualaikum Mas Irwan. Waalaikumsalam. Iya, jadi kegiatan arisan kita ini rutin setiap apa nih Mas? Setiap musim panen. Iya. Jadi kalau setiap musim panen itu kita diadakan arisan, ya mau silaturahmi, apalagi momen-momen seperti ini kan enak, yang tadinya nggak ketemu, kan jadi ketemu. Keluarga. Iya, soalnya kalau keluarga nggak dipindah, kadang-kadang anak-anak itu bisa putus Mas ya, silaturahminya ya. Intinya kan seperti itu sih. Jadi juga kita kalau nggak kayak gini, nggak bisa nabung. Iya, kalau kita nabung, ditaruh di rumah, kadang-kadang keperluannya ada aja Mas ya. Iya, abot. Iya, kalau gini kan nggak kerasa kita. Habis panen kan. Kita udah punya planning nih, ya, kan? Punya rencana gitu. Ya. Rencana untuk apa kan ini. Sebenarnya sangat membantu sih, sangat membantu banget. Kalau seperti di desa seperti ini sangat membantu. Kalau ya, arisan model seperti itu tuh. Dan lagi kita juga kalau apa nyawa itu juga ya semangat. Kalau nggak kayak gitu ya repot kita. Nggak ada ini kan. Bisa ya. Nabung saya. Iya. Jadi ada harapan, wah ini tuh buat arisan nah, kan. Mau nggak mau kita kan berusaha untuk ini. Nggak nyantai. Nah, kalau nggak kayak gitu ya, nombor cinten. Mudah-mudahan apa? Silaturahminya bisa ya, itu. Semakin erat Mas ya, keluarga besar ya. Contohnya Pak Subur sendiri, tadi kita nggak kenal jadi sekarang kenal Mas ya. Kayak udah keluarga kan kayak gitu kan. Ada apa-apa kan nanti kan bisa konten. Enaknya gitu. Seperti itu sebenarnya. Senang. Makasih Mas Irwan. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Yang ya apa ya? Jelas silaturahmi ini jangan sampai putus lah itu aja. Kalau bisa diselesai ya nyambung lagi. Iya. Yang penting satu ya paling sehat panjang umur. Nah, amin. Itu aja. Semuanya itu kan seperti itu. Yang diinginkan. Makasih Mas Irwan. Pun ge. Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng Bapak John sak keluarga ageng ingkang kula hormati. Dumateng Bapak-bapak, Ibu-ibu, sedherek-sedherek sedaya ingkang kula hormati. Monggolah kita sarang-sarang ngaturaken puji syukur wonten atur dalam Allah Subhanahu wa taala. Dinyo ing medal sak menika kita saged tumpal wonten dalemipun Pak John Haryanto ing dinten menika kanthi wilujeng boten wonten anggen alangan tunggal punapa. Selawat dan salam mugi kanjeng matur kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tansah kita lantaran usia patipun bincang ingin penyiap menjamak pendidikan kita. Para bapak, para ibu, sadari pun yang diki kalau ngaturakan jumateng para bapak, para ibu. Menggah ing saat menika gelar santesi wonten bulane bulan Sawal. Mugi kita terutama kula lan sak keluarga kula mbok bilih wonten-wonten lepate pun dumateng para bapak sedayanipun. Kula sak keluarga aturaken mohon maaf lahir dan batin. Kangge selajengipun inggih menika kersan wonten dalemipun Pak Jon Haryanto menika. Pak Bayan John Haryanto niki saat menika gawah urutan ingkang nomor 7. Dados Pak John menika gawah urutan nomor 7 menika kita gurunipun anggenipun kita ngempalaken per anggota menika 2.300.000 per anggota. Mriki wonten 16 anggota ingkang gunggungipun kudu liripun sak menika wonten 36.800.000. Kami sampun dengan direktur Pak John Jamba kali Mbak Ani. Terus menika wonten arto 32.200.000. Terus kangge pokok menika kita tiyang anggota tiyang 16 menika wontenipun arto 32.000.000 pokok. Menika saat menika wonten 36.800.000 atosipun mundhakipun saking awal dulu kita menika menika nambah wonten 4.800.000. Angin ini ya sing wonten sing dereng-dereng atau dengan kalih Ani. Iki monggo kula aturaken dumateng Mas John. Iki dipun tampirimin. Mana? Endok sepur iki. Niki asli tunggulipun 32.200.000. Monggo sampean hitung melih. Nggih. Difoto duwe. Nggih. Dalemipun wonten Mas nek menawi mbayarno ajeng medal sak menika nggih mboten apa-apa. Karo bunda amah. Bunda dinar kok. Sarana bonceng anu. Dos kula ulangi malih nggih. Pertama Pak Susilo pun, Pak Limun, Mbah Arti, Mbah Rusti, Mas Erwan, Mbak Desti menika gawah nomor 7 Pak John. Nek sing dereng Mbak Ani, Pak Iksan, kula, Mbah Damiri, Pak Subur, Mbah Wati, Mbah Yatno, Umi, Ria. Dadi niki tesih meh separo tesih abi. Yang 16 niki tesih angsal 7. Nggih, kados sing ngeten mawon nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.
Minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikati muqarrabin wal karubin asyhadai wa sayyidina alil kulli'al khatibulin wa ila arba'ati atina asama wa umina khawa'a wa matana sanabayna umayla yabidina sayyidina ilaila mursalin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
Allahumma
Kayaknya kok ngeane